Ah, turun Mas Agi. You specialist lah. Ya. Paling special. Paling special. Special paling special. Oh yo. Dia kalau macam tu lagi. Shoulder pun ada sedikit lari eh. Tengoklah, shoulder biasa boleh macam ni. Ini pun problem. Boleh. Sama juga. Tapi ini tak macam sana kan? Tak. Sebab ini, ini mungkin collarbone dia sudah keluar. Tapi ini, dia punya shoulder tak lari. Tapi selalu sakit. Selalu sakit pun jatuh juga. Sebab semua dari sini. Ini. Semua ini dari mana? Dari leher. Ada okey. Yang ni cuba dulu Shoulder sedikit saja kot. Boleh ambil gambar? Boleh ambil gambar lah. Yang ni Kini Di mula-mula tu memang nampak besar lah sebab dia bengkak. Okey. Turun pun sakit. You specialist lah. Ya. Yeah. Paling special. Paling special. Special paling special. Oh yo. Dia kalau macam tu lagi. Shoulder pun ada sedikit lari Tengoklah, shoulder biasa boleh macam ni. Ini pun problem. Boleh. Sama juga. Tapi ini tak macam sana kan? Sebab ini ini mungkin collarbone dia sudah keluar. Tapi ini dia punya shoulder tak lari. Tapi selalu sakit. Selalu sakit pun jatuh juga. Sebab semua dari sini. Ini. Semua ini dari mana? Dari leher. So selalunya orang ingatkan sini sakit. Sini sakit, sini masalah bukan. Ada masalah dari sini. Sebab tu saya tekan sini, sudah tahu lah diagnosis. Yeah, this one last 2 years dia jatuh. Saya dah tahan. Jatuh tangan tapi dia make impact atas kepala. Ni kena sedikit. So dia pelan-pelan So banyak orang ingatkan macam ni. Sudah injured, masa itu dia akan rasa sakit. Bukan. Mungkin adalah kalau bengkak, kalau selalunya dia sudah lari sedikit dia pelan-pelan lama-lama kemudian dia memang masuk sudah lainan. Masa pelan-pelan dia start bengkak loh. Banyak orang ingatkan macam tu punya. So masa tu buat pun lagi lambat sembuh. Sebab kenapa? Dia memang masuk sudah lari sudah lain shape, tak bagus punya shape. Ini sudah ambil injection semua tu. Tak apa, injection semua tu tak apa. Sebab tu injek bukan masalah mah. Sebab tu orang cakap, sebab tu saya cakap sini masalah bukan sini masalah. Sini sakit bukan sini masalah. Ya. So ini loh. Tengok saya jangan buat shoulder dulu. Saya buat cuma kepala saja. Ini pusing naik turun. Okey lagi. Pusing naik. Adjust. Dapat. Macam ni lagi lengcai. Okey, relax Tidur. Okey, lagi sedikit. Pusing. Naik. Okey, good. Sudah. Sekarang angka. Sekarang tengok, tekan. Sudah? Selesa. Magic. Dengan ini, cuba ni naik. Sudah selesa rasa berlainan boleh hi bye. Ya, okay good. Satu senang saja. Ada masa tak perlu operate. ada masa operate dia punya shape mestilah tak cantik sangat. Lepas tu ada mana ada parut ini semua tu Ada lepas tu ambil masa untuk dia buat fizio Tapi ini tadi pun dia suruh fizio. Fizio awak buat sekarang awak buat fizio awak mati awak. Sakit gila. Sebab dia lari Lepas buat ini, baru buat fizio. Sebab dia punya masuk, belum masuk lagi. Kalau sudah masuk, dia pun senang buat fizio. Ini boleh masuk kan? Ini telah. Boleh. Yang penting yang penting saya boleh buat dia kasih selesa. Macam ini. Yang naik, sampai mana? Sampai? Tengok. Tak boleh lah. Sampai sini. 45 darjah. Dengan ini, sampai sini. Turun. Tengok. Sebenarnya lari, turun pun dia rasa tak selesa. Sampai sini aja. Kalau tinggi lagi, tak boleh. 90 darjah.
good. Okay, good. Tapi ini saya kena pelan-pelan lah. Saya tak tahu mungkin boleh hari ini atau tak boleh hari ini. Sebab saya tak nak terlalu kuat. Kalau terlalu kuat nanti ini patah. Itu awak, itu lagi terus. So saya pelan-pelan lah angka. Kemungkinan hari ini saya kalau ini tarik tak boleh, saya akan buat lebih pada masa. Masa kasih dia longgarkan sedikit dulu. Lepas itu kalau longgar sudah longgar sedikit, masa tu saya adjust balik dia punya itu tulang. Tengok macam mana dululah, okey. Saya lawan tak best. Tak perlu. Apa? So kalau boleh kan uncle cuba relax. Okey? Sakit. Tahu. Okey, kan uncle ingat ni ya, kalau masa sakit ingat tarik nafas. Hembus. Saya mau dengar kuat-kuat punya. Macam tu. Push a bit. Yes. Not so much, a little bit. Tarik nafas. Hembus. Ini sudah berapa lama ini jatuh? One week. Okay. Okay, sekejap eh. Okay, uncle, sekarang saya nak pelan-pelan tarik nafas. Hembus. Ya, tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Hembus. Okay, cuba lepaskan. Ya. Tarik nafas. Hembus. Oh, tarik nafas. Hembus. Iya, tarik nafas. Hembus. Okey. Boleh tahan. Boleh tahan ya, boleh. Tadi ada bawa mineral ke? Nak minum air? Kering. Oh, kering? Take some water first. Wah, dari hati pun. Saya bukan tak nak pakai mask tau, tapi susah. So, ya, susah. Minum boleh. Screw this coronavirus. Tak perlu pakai hammer eh. Pakai hammer masa tu angka. Ayuh. Sekejap. Kalau pun tak ada patah ya. Okay, nak double confirm saja. Drink it. They got water inside. But you just put one side first lah. Then put here. Tapi ini dah kurang sakit sikit. Kalau masa sakit tu memang tak boleh. Ya, yeah. Tapi masa tu buat lagi cepat lah. Dia punya efek mesti lagi cepat tapi lagi sakit lah. Okey jugalah, tengok saya apa. Saya angkat sikit pun sakit. Ada banyak cara untuk rawatannya, bukan satu saja. Awak nampak kami guna satu lah, tapi ada banyak. Tapi kami cuma guna apa yang efektif lah. Ini sebab saya suka tengok itu video Chris Leong. Sudah biasa tadi nampak. Suka tengok orang. Sekarang sendiri masuk.
hold it under shoulder. Okay. Give me the collarbone stick. Stick. That's my hand. That's your hand. Saya buat awak, saya sendiri sudah masuk. Don't decide. No, 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 no. Hand, hand. Hand, hand, hand. Okay, slowly push up. Yeah. Slowly a bit more. Okay, pelan-pelan tarik nafas, hembus. Ya, yeah, tarik nafas, hembus. Tarik nafas, hembus. Okay, relax dulu. Sebab saya kena relax. Tangan saya sudah kebas. Okay, relax lah. Letak bawah dulu. Good. Yes, yes. See you, see you. Bye-bye. Take care. Have a safe flight to UK. Bukan dia pernah saya muda. Okay. Letih. Sebab saya kena pelan-pelan. Tak boleh terlalu cepat. Oh, imagine lah. Macam mana saya guna tenaga. Saya macam mau berak kan. Saya keluar itu tenaga untuk 5 minit. Tak boleh keluar tapi hold sana. Ah, macam tu saya rasa lo. Ah, contraction saja. Ah, saya contraction lo. Macam bersalin ah, macam bersalin ah. Saya so saya boleh bersalin lah. Setiap hari saya bersalin. Banci minat dia. Ada kursus ke sini? Oh, kalau nak belajar, adik ada di kelas ni. Belum buka lagi. Okay, cuba relax sangka. Eh, sekarang sudah lega sikit ya. Tinggi sikit ya. Wah, sudah tinggi oh. Right. Ada sedikit. Tadi sebab sedikit buka sedikit. Sedikit demi sedikit ah. Lama-lama menjadi bukit. Ah, saya masih pandai berpantun ya. Tak ada, saya dapat E ya. Highlight. Itu hari dia macam bukit sakit. Oh, macam bukit sakit ah. Eh, hey, sini. Cepatlah pergi sana. Pelan-pelan relax. Okay. Saya dekat doktor, saya minta NGR. Lepas tu suruh ambak macam ni lah, dia tak mahu. Tak boleh tak rasa sakit. Ya, macam sini dulu dia NGR. Lepas tu dia pusing-pusing kan. Angkat ni semua. Masa tu tak terasa kan. Dalam masa setengah jam. Sekarang sudah senang oh. Tadi turun pun susah eh. Dah lari mah. Okay, good. Sekarang angka, sekarang nak awak tidur menghadap atas. Becoming the actor and the producer not easy. Okay, ni ya. Okay, Devi, I need you to slowly twist the shoulder out. Yep. I just pull. Ah, yeah, just pull. Okay, uncle. Sekarang kami letak ni pressure. Okay, sekejap saja. Okay, uncle. Ah, hold there, hold there, hold there. Okay, uncle. Sekarang cuba tarik nafas, hembus. Tarik nafas, hembus. Tarik nafas, hembus. Sudah buka, hembus. Yeah, okay. Hold it there. Don't pull already. Hold it there. Okay, tarik nafas, hembus lagi. Ha, lagi lepaskan. Yeah, lagi lepaskan. Macam itu. Tarik nafas, hembus. Sedikit lagi. Oh, ah, sudah. Okay. Be careful. Okay, kan? This one let go. Okay. Okay, good.
Okay, sorry ya ni tadi. Okay, sudah buka sikit. Okay, uncle sekarang awak pelan-pelan duduk ya. Macam ni, pelan-pelan saya tolong. Okay, sekarang ini. Ini sedikit lagi ya. Tapi lagi lagi muda ya. Sekarang lagi muda ya. Muda pula. Lagi muda. Ramai datang. Ni janggut jadi hitam semua. Ah, sudah selesai ya? Ya, yeah, okey. Oh, yang ni ni ada sedikit lagi ya. Gentle gentle lah, uncle. Satu sini. Okay, macam ni. Sekejap. Ha? Okay, macam ni. Turun. Okay, wipe my nose. My nose very itchy. The side of my nose. The side. A corner there. Okay, okay. Okay. Okay, uncle. Sekarang cuba tarik nafas. Hembus. Okay, cuba lepaskan. Tarik nafas. Hembus. Ya, yeah. Tarik nafas. Hembus. Okey, line balik shoulder ya. Hembus. Ya, yeah, tarik nafas. Hembus. Ya, yeah, tarik nafas. Hembus. Okey, cuba lagi. Tarik nafas. Sayang sayang. Okay. Okay, lagi satu angka nak menyarap dulu angka. Pelan pelan ya, menyarap dulu ya. Tangan keluar. Oh, satu minggu tak menyarap. Aduh. Okay, relax dulu. Ah, relax dulu. Okay. Cuba relaxkan tangan. Ah, ya. Yeah. Betul tu. Sekarang awak tarik nafas. Hembus. Ya, yeah, tarik nafas. Hembus. Ya, yeah, tarik nafas. Hembus. Ya, yeah, tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus semua. Ya. Yeah. Hembus. Ayuh. Ah, itu dia. Dengan ni. Okay, okay. Sekejap lagi. Sini tarik nafas. Hembus. Sekejap eh, angka. Hembus. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Okay, good. Ah. He like got wings like that one. Yeah. He got hunchback. So his shoulder all rotated to the front. Even before he fall, got this problem. Yeah. Ah yeah. More prone to dislocation. Okay. Uncle, sekarang nak tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Good. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Ah. Oh, macam ada Superman punya itu letak. Pasu boleh nak semua debat. Okay. Okay. Okay, uncle sekarang boleh duduk dulu. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Cik tangan saya.
Ha, letak sini. Okey, cuba pelan-pelan. Okey. Ah, bangun. Guna tangan kanan lebih, jangan guna tangan kiri. Boleh? Okey. Pelan-pelan duduk, duduk sana. Macam tadi. Eh, tangan jangan keluarkan tenaga. Ha. Ya. Kurang sakit, saya lupa. Kurang sakit. Selalunya orang sudah okey lah. Tadi dia terlupa ini. Uncle lucu, Uncle. Sakit pun boleh buat lawak lagi. Uncle hebat, Uncle. Uncle more strong than me lah. Pain also still can make jokes anyway. Savage lah. Tadi doktor tak bagi buat kerja lah. Saya itulah rugi pun tak boleh buat kerja. Ah, ya. Okey, Uncle tangan letak bawah. Uncle umur berapa tahun ni? 65. Oh, 65. Okay. Sekarang cuba naik. Sekarang turun. Turun. So, naik. Ha, sekarang sudah lega. Okey, good. Sudah. Dengan ini lagi satu. Naik. Ha, turun. Sudah selesa. Eh? Sebab dia sudah masuk soket. Ha. Boleh masuk. Ya. Ha, boleh. Macam tadi kan. Mungkin dia jatuh sedikit sebab di sini sudah longgar. Kan? Dia, selalunya macam ni. Dia longgar macam ni. Tak apa, yang ni boleh latih balik. Yang penting saya tak nak dia soket macam ni. Ha, kalau tidak soket macam ni, sebab tu naik turun awak rasa tak selesa. Okey. So, ini. Sekarang ni, cuba, okey, letak bawah dulu, relax. Ya. Okey, sekarang turun. Sekarang cuba naik. Okey, oh. Sekarang rasa selesa. Dia tak macam sangkut macam tu kan, rasa berlainan. Sekarang biarkan macam ni pun rasa lagi selesa kan. Masa tu kan rasa macam ada berdenyut-denyut. Ada rasa macam darah tak mengalir betul lah. Sekarang sudah buka okey. Tapi Angga, jangan terlalu gembira. Jangan macam ni pusing. Jangan tarik, jangan letak belakang. So pakai itu, benda tu sudah ngam dah. Pakai ini pegangan supaya awak tak terlupa. Okey. Itu saja. Okey, sekarang tengok lutut dulu. Okey. Sekarang kalau sendiri boleh ke? Ha? Saya memang cuba sendiri. Tadi cuba sendiri ya. Okey, boleh. Sahabat. Tapi pelan-pelan eh. Okay, okay. Cuba. Sebab dia ada muscle tak cantik. Ha. Boleh-boleh kan? Okey, sudah cukup. Kenapa ah? Kenapa saya cakap tak boleh kan? Sebab kan masa dulu dia sudah lari ya. Dia ada muscle, dia sudah lari shape. So itu lari shape, kalau awak tarik ya, takut nanti dia keluar lagi. Ha, so jangan, kalau boleh jangan dululah. So sekarang okey. Jangan buat dah dekat rumah. Sekarang ni pun sudah ringan ya. Okey, good. Sekarang Uncle nak awak ini tangan macam ni. Okey, tidur menghadap atas. Ha, tidur menghadap atas. Ini pegang tangan ya. Okey, tidur menghadap atas. Ah. Ha. Ah, sini. Sini dengan Mid Valley. Ah, ha, Mid Valley juga. Oh, dekat. Boleh. Mid Valley pun boleh. Oh, Taman Desa. Oh, dekat saja. Kami macam jiran saja. Okey, cuba yang ni ya. Cuba yang ni. Aduh, dengan ni. Okey ya, yang ni ya. Aduh. Okey, good. Relax ya. Sebab urut untuk urat saja mah, bukan tulang mah. Masalahnya tulang. Kita okay, relax Uncle. Tarik nafas. Hembus. Sudah. Uncle suka makan minum kopi teh tak? Teh. Teh eh. Kurangkan eh. Sebab ni semua suara ketat ni. Bunyi-bunyi ni kan, dia macam gitar. Atau gitar, ha, suara ketat ada boleh main lagu punya. Ding-ding-ding macam tu. Good. Okay, ni tak banyak. Masa tu jatuh. Uish, kaki ni besar ni. Macam pernah sepak orang ni. Bish. Kasar.
check dulu ah. Tekan sini sakit? Tak ada eh. Sini, sini tak ada. Macam ni? Atas tu lah, luka eh. Ada luka. Tak lari lah, tak lari. Okey. Luka saja. Mana nak check lari senang saja macam ni. Oh, boleh lipat kaki lagi. Masih boleh, masih muda. Boleh, boleh. Sini. Dengan tegakkan. Ah, dia pergerakan dia tak ada jamming. Okey. Okey, sudah. Bagus. Okey, last kali. Sekarang tarik ini untuk om yang leher. Kan ni ni. Ha? Ah, panjang leher. Lagi tinggi apa? Kasih yang muda muda 20 tahun. Jadi hitam. Eh, sudah cakap-cakap hitam sudah keluar. Tidur menghadap atas. Ini ya. Okey, tidur dulu ya. Okey. Okay, angka pelan-pelan tarik nafas. Hembus. Bagus. Tarik nafas. Hembus. Ush, operan. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Uyo. Allah. Allah. Mana bunyi tu? Banyak bunyi ah. Sini kelak 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 kelak. Om ya tulang ah. Atau saya buat sound effect dia. Letak dalam telinga pak. Tuk 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 tuk. Sound effect. Okay, ini. Relax ya. Okey, gua tidur dulu. Ah, bagus. Ni pun sudah kurang sakit ah tekan macam ni. Tadi sakit kan. Ni ya. Sebab ni sebab sedikit bengkak. Yang ni ya. Ni. Saraf semua sudah bengkak. Okey, good. Sekarang okey, cuba ah relax dulu. Okey, pelan-pelan cuba relax. Ah, pak relax saja. Ah, relax saja. Bagus. Nak tengok check movement saja. Okay. Cantik. Bagus. Cantik. Okey ah. Ha, okey ah sudah. So, complete lah hari ni. Hari ni sudah masuk. Cuma dia nampak ni tinggi kan. Tak perlu takut dua belah sama punya. So, ini ah yang penting saya masukkan soket dia dulu. Mungkin dia akan jatuh sedikit sebab sini longgar, tak apa. Yang tu boleh latih, boleh latih balik. Cuma ini biarkan dalam sini. Kasih ini shape untuk 2 minggu. Lepas 2 minggu baru buat physio exercise. Physio exercise kami akan ajar dia. Tapi lepas dia okey dululah. Oh, di so, sini? Ah. Sebab saya kat hospital 20 hari bulan tak payah pergi lah. Mana? Di hospital 20 hari bulan dia sudah datang physio. Jangan duduk. Sebab dia tak nak, saya tak nak dia orang nanti mix up. Dari sini sana sini. Sebab saya kami punya teori ada sedikit lain sedikit lah. So saya takut nanti. Sebenarnya fizio okey punya. Cuma macam orang yang cakap itu exercise lah. Takut dia orang guna salah exercise. Tadi pun doktor cakap balik rumah you bongkok, you pusing-pusing tangan dengan. Okey ke? Jangan dulu. Tak perlu. Ini lepas 3 hari nanti saya ajar sedikit. Lepas 3 hari baru boleh yang itu. Okey. Sebab sekarang ini sudah masuk kan. Dia 3 hari ini untuk subside swollen. Sepatutnya 1 minggu lah, lagi selamat. Lepas 1 minggu awak kasih dia pusing. Pusing. Tapi kurangkan minum teh, kopi. Jangan minum dulu kalau boleh lah. Ini takut sejuk. Pakai baju ni ngam lah. Sebab pakai baju tu kan, nanti dia tangan nanti keluar. So uncle, ini kan 2 minggu lah. Awak pun ingat beritahu dia, jangan pusing. Jangan tarik, jangan letak belakang. So jangan tarik baju belakang. Pakai seluar pun jaga-jaga. Guna satu belah saja tangan. So tangan dia lock depan. Ini guna satu tangan pakai. Okay? Okay. So masa awak tidur juga. Masa awak tidur, kalau boleh jangan tidur sebelah sini. Jangan mengiring sebelah sini. Okay, so takut nanti dia malam-malam tidur kan, terlupa atau dia tak tahu kan. Ini letak bawah sini. Macam ni. Bagi selesa. So dia supaya dia tak pusing sini. Okay. Tapi dia sudah belikan saya tilam lembut betul lah. Tidur memang terlentang. Tak ada pusing. Sebelum ni dia ayah memang pusing.
Okay, okay. Boleh, boleh. Cuba side slipper pun ada dia punya ada dia punya method lah. Tapi saya takut nanti masa dia mengiring tidur kan, dia macam ni keluar, ni keluar lagi. Saya tak nak macam tu. Okay. Kalau boleh tidur tegak-tegak lah. Cuba-cubalah. Okay. So, we have come an end to this video. I hope you guys learn something. Be sure to like and subscribe and also share to your family members, to your loved ones who you think that will benefit from this. And may all these videos help you to keep yourself fit, and may you have a good health, good posture in all times. Stay fit, stay strong. I'm Eddie the Bone Setter. See you guys soon. Bye-bye.